Nah, untuk bagian nose guard kita lepas terlebih dahulu, kemudian busa yang ada di pipi kita juga lepas. Kemudian modelnya knob gitu kita tarik, nanti dia akan lepas. Warnanya kuning kalau yang ini ya, di sini. Knobnya kita lepas. Nanti cara pasangnya juga sama, tinggal dimasukkan saja knob di pada bagian lubang yang ada di dalam itu. Dilepasnya agar kita memudahkan dalam, nanti kan karena akan direndam dengan air panas agar tidak basah dan tidak rusak busanya. Setelah itu kita tiruskan dengan kita gencet itu, dan sambil ditahan kita lilit menggunakan isolasi atau lakban. Kali ini aku pakai lakban bening gitu, dia lumayan relatif kuat sih karena nanti akan kita rendam menggunakan air panas. Langkah selanjutnya, helm yang sudah ditiruskan dan dililit dengan isolasi tadi, kita rendam bagian ujungnya ke dalam ember dengan air mendidih. Nah, ini karena aku satu panci, jadi dia tidak penuh si embernya. Aku coba dan kita tunggu hasilnya seperti apa. 2 hours later. Nah, ini jadi sudah direndam. Dari sini sih masih kelihatan tirus. Coba kita akan buka ikatan sepatunya. Oke, ini hasil setelah kita rendam dengan air panas. Hasilnya lumayan oke, lebih tirus dari sebelumnya ya, dari helm DQL standar.